Jam Selinas ke-12 Batam 2023 catatkan rekor peserta mancanegara terbanyak. Dataran Enggu Batam Center disesaki dengan sepeda lipat, Sabtu, 11 November 2023. Ribuan pesepeda lipat datang dari berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya dari tanah air, pesepeda lipat dari mancanegara turut meramaikan menghadiri acara Jambore Sepeda Lipat Nasional, Jam Selinas, ke-12 Kota Batam. Tercatat, ada ribuan pesepeda lipat dari Indonesia dan mancanegara yang hadir. Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, saat ini Kota Batam tidak hanya dikembangkan sebagai kota industri. Namun, Kota Batam juga berkembang sebagai kota pariwisata. Ketua Panitia Penyelenggara Jam Selinas ke-12 Kota Batam, Indra Haryanto mengatakan, ada 2.500 peserta dari seluruh Indonesia dan mancanegara yang mengikuti Jam Selinas ke-12 Kota Batam. Dengan peserta terjauh berasal dari Papua sebanyak 22 orang. Sementara untuk yang dari mancanegara berasal dari Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, dan Thailand. Simak video selengkapnya. Selengkapnya baca acara Jam Makan Malam bersama kami, satu hal saya titik, Kota Batam akan berubah setiap waktu. Maka sering-seringlah datang ke Kota Batam supaya menjadi satu sejarah baru bahwa perubahan dinikmati oleh ibu bapak sekalian, terutama para gowes Jam Selinas 12, 13, 14 dan seterusnya. Mudah-mudahan Batam akan persembahan yang terbaik buat ibu bapak sekalian. Sebagai penutup, ibu bapak sekalian, mari sama-sama kita jaga tadi sudah disampaikan tentang keselamatan, hati-hati karena jalannya baru selesai. Warga Kota Batam lagi menikmati bahagianya jalan di lajur ini. Ya, kita takut. Malaysia. Masuk. Udah rame sini. Sudah finish. Sudah finish. Berhenti di jembatan. Fuel. Berhenti di jembatan. Berhenti. Foto di muka dia habis. Foto-foto gaya dulu. Kumpul sini dulu. Singapura. Oh,
Terus, 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 terus. Thank you.